Malaysia berjaya menewaskan China dengan kejayaan 3-2 dalam perlawanan separuh akhir. Sorakan gemuruh betul di Stadium Negara hari ini. 12,000 penonton hadir menyaksikan perlawanan akhir Piala Thomas ini. Malaysia menang Piala Thomas Cup buat kali pertama. Akan bermain dengan pemain Indonesia, Aditya Wijaya. Ya, saya Kat luar tu jalan sesak betul. Pasal Piala Thomas ni lah. Mestilah game ini sangat penting mah. Kalau siapa ni, siapa rugi tu. Ini awak punya. Ada apa dia nak? Okey. Aku siap melalui ke lagi, Malaysia kalah first game. Ayo, slowly and steadily, Mak Ali. Awal lagi. Sama sekarang. Rawa Mas Hoisi! Ayuh, Ethan Chu Yang Liao! Second game kita boleh menang saja. Hmm.
以前哦，爸爸也很想当一个运动员，为国家赢金牌。爸爸也为自己做了一个金牌给自己哦。那今天马来西亚赢了，爸爸把这个金牌送给你，来，给你戴上。老公，听说明天是 holiday。 哦，是啊。Razin Siddiq menarik dengan 7 mata pada set kedua, tetapi sayangnya dia dipaksa untuk menyerah kalah dalam permainan yang sangat penting. Sebagai seorang coach, apa pendapat Miss Poon apabila pihak BM tetap menghantar Rashid ke kejohanan ini walaupun mereka tahu yang Rashid belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan? Rashid tahu apa yang dia buat. Kejohanan ini amat penting untuk Rashid mengumpul mata ke sukan Olimpik. InsyaAllah, kita sama-sama berharap Rashid dapat bermain dengan baik dalam Olimpik yang akan datang. Adul, Malaysia perlukan pingat emas. Kau lah harapan kita orang. Kau dah bekerja keras panjang hidup kau untuk misi ini. Nanti bila kau dah menang, kau ambil ini. Kau pusing keliling kau. Baiklah. Hey, Ali. Hey. Sini. Hey. Kedai sudah tukar sini ke? Yelah, itu kedai besar. Sewa sangat mahal. Oh, okeylah ni. Mari, mari. Jom, jom. Mari sini. Ali, come. Hello. Okey, so. Sihat, sihat. Macam mana bisnes dekat sini? Okey. Okeylah, boleh tahan lah. Quarter final sudah jumpa Jackie Sutanto lah. Aduh. Rashid Tesu ini main Jackie dah. Kalau Rashid menang gol lah, confirm bapak dia paling happy. Eh, hey, mesti mah bapa wo. Kalau anak saya boleh menang Olimpik gol ah, saya mati pun senyum lo. Inau pegu ah, yo jing shen wu han lo. And on my left from Malaysia, Rashid Siddiq. To serve, love all, play. Medik tak masuk kot pun. Okey, good. Sedek, are you okay? Can you continue?
14-13, match point, play. Malangnya, walaupun Rashid Siddiq akhirnya berjaya menewaskan pesaing utamanya, JK Sutanto di suku akhir. Namun, dia telah tewas kepada pemain China, Ding Li, pada separuh akhir dan menamatkan permainan dengan pingat gangsa. Satu kemenangan yang cukup bermakna daripada Chia Lek Hao. Aku pasti boleh. Aku pasti boleh. Aku pasti boleh. Kini tiba masanya berjuang dan tak akan.
ada ramai pemain badminton yang berbakat dekat negara kita ni. Kalau kamu bukan yang terbaik, kamu akan tersingkir. 12,000 penonton hadir menyaksikan perlawanan akhir Piala Thomas ini. Saya selalu menghormati Lah Si Si Di. Saya ingin menjadi seperti dia, seperti pemain bola. Kalau anak saya boleh menang Olympic Gold, saya mati pun senyum lo. Saya percaya suatu hari, saya pasti akan di Olimpiade akan mendapat emas. Cerebral palsy, sebuah kecacatan. Kemungkinan untuk pemulihan orang dewasa agak tipis. Doktor, saya adalah badminton player. Saya boleh main badminton lagi. Tapi anda tahu, kita berlatih hanya sangat pendek, bukan? Jadi, kita harus berani menghadapi kenyataan. Kita tidak boleh membiarkan keluarga kita terlalu banyak. Saya dari kecil hingga besar hanya bermain bola sepak bola. Anda harus bersih dan tenang. Masa depan kita ini tak tentu, bos. Untuk Malaysia.